Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Regi sang penjelajah amatir. Jadi teman-teman, kali ini saya berada di Sukabumi, di salah satu pabrik air mineral. Dan kebetulan lokasi ini, pabrik ini sudah ditinggalkan selama 15 tahunan teman-teman ya. Nah, dan lokasinya dan pabrik itu ada di sebelah sana ya. Nah, ini pohon-pohonnya banyak banget, pohon palem tuh, kalian bisa lihat. Nah, ini akses pertama menuju ke bawah ke salah satu pabrik air mineral ya. Dan di belakang tadi saya nggak sempat ambil gambar karena banyak banget kendaraan yang melintas. Nih, kalian bisa lihat ya. Ini juga ada pohon bambu. Wah, ini tapi kalau malam creepy banget kayaknya. Nah, ini kita kemana ya? Oke cuy, kita coba jalannya ke sini kayaknya nih. Ini mah benar-benar kawas di hutan atuh. Ini udah mirip kayak di hutan cuy. Oh, kalian ya lihat ya, itu sebelah sana banyak banget pohon yang merambat ke bawah. Serem banget kan? Nah, kita coba langsung ya masuk ke pabrik ini. Dan ada satu ini atau bekas apaan nih? Nah, 15 tahun dikosongkan, jadi nggak ada penanggung jawabnya dan nggak ada pengurusnya juga di sini. Tadi saya udah izin ke RT dan Karang Taruna yang ada di sini teman-teman. Wow, serem banget ya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita coba teman-teman coba lihat sebelah sini ya. Dan ini mungkin dalaman pabrik, ini gudangnya kayaknya nih. Ini kemana ya? Ini ada itu tuh. Ini mesinnya nih. Ya, ini mesin-mesinnya juga tuh. Ini mesin apaan ya? Oh, ternyata ke sana cuma mentok, nggak ada jalan lagi. Berarti kita langsung ke sini. Halo. Ini udah pada diambil sebagian juga. Nah, kita coba kesini dulu ya. Nah, ini banyak banget mesin, mesin operator juga teman-teman. Assalamualaikum. Udah laba-laba. Nah, coba sebelah sini teman-teman ya. Halo. Ini gelap ya, kalau nggak pakai lighting kan gelap. Itu saya bawa. Ini juga teman-teman. Wah, paling ngeri kalau lihat laba-laba tuh. Tuh ada satu bola. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Suara itu kaget, keinjak. Anjir, serem banget nih. Dan ke sana udah kayak hutan, di sana itu banyak banget pohon bambu ya. Nah, ini juga banyak banget barang-barang. Ini apaan ya? Bentar. Ini PT apaan sih? Saya lupa ya. Oh iya, dan pabrik ini memproduksi sebuah air mineral. Untuk mereknya saya nggak bisa sebutin teman-teman. Dan itu tanggal kalender tahun 2013. Kelihatan kan? Banyak banget buku juga di sini teman-teman. Wow,
Emang berantakan sekali. Itu ada kursi kantoran tuh. Eh, ada suara yang kayak ngelempar ke seng itu tuh. Tadi sebelah sana. Next. Kita akan coba masuk ke dalam pabriknya, kita cari jalannya. Ini di sini ada jalan masuk ke dalam pabrik. Cuman kayaknya dikunci deh. Ini gak bisa dibuka ya. Kita harus cari jalan yang lain lagi. Ini saya nggak tahu jalannya kemana teman-teman ya. Sebelah sana kayaknya tuh. Oh. Yang saya takutin ada binatang buas doang. Nah. Wah, ini bener. Wow. Sumpah. Halo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kalian bisa lihat teman-teman. Ini kayak rambut kuntilanak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wow. Sumpah nih. Nah. Halo. Permisi. Yang saya takutin ada orang teman-teman loh. Wow. Kaget. Kena angin. Ini gerak-gerak loh. Ah. Anjir. Ini masuknya kemana ya? Nah ini nih. Ini bisa dibuka gak ya? Oh ini bisa dibuka teman-teman nih. Bentar-bentar ya. Oh enggak, ini digembok tuh. Ah, sayang banget ya. Ini digembok. Kita intip aja dari sini. Nah itu yang tadi kita tuh yang gak bisa dibuka. Nah ini ada satu power clip mesinnya. Halo. Wow. Anjir. Nah ada satu tempat apa itu ya, gak tahu itu tempat apaan tuh. Kita coba ke sebelah sini nih. Saya penasaran. Ya yang saya takutin cuma takut ada binatang buas doang. Seperti Astagfirullahaladzim. Woi. Anjir, bikin kaget nih. Astagfirullah ya Allah. Ih ternyata ini bagian tempat produksi nih. Bentar-bentar. Itu kok ada suara sih? Saya takut itu ada binatang doang. Astagfirullahaladzim. Lawar dari atas tuh. Nah, ini apa nih? Astagfirullahaladzim. Suara burung. Ini ya. Ini saya nggak tahu ini mesin buat apa, yang jelas ini untuk produksi kayaknya ya. Ini kita ada jalan nih sebelah sini teman-teman, dan ini ada juga kaca yang pecah tuh, nggak tahu kenapa. Oh ini ruangan apaan ya ini. Wow, banyak banget kotoran kelelawar di sini teman-teman. Assalamualaikum. Di sini benar-benar gelap. Tapi di kamera kok jadi terang ya? Itu ada satu mesin juga teman-teman sebelah sana ya. Kalian bisa lihat. Halo. Assalamualaikum. Nah, iya ini yang tadi coba kita masuki, dan di sini banyak banget palet yang rusak. Sebelah sana ada power clip yang tadi ya. Kita coba lihat teman-teman. Wow. Astagfirullahaladzim. Halo.
Toyota. Ini mesinnya. Kayak gini banget ini ya. Nah, dan di sini juga masih ada ruangan lagi, teman-teman. Ini ruangan semacam suara-suara. Tikus. Berarti tikus, cuy. Astagfirullahaladzim. Halo. Suara apaan ya? Wah, ternyata banyak banget kelelawar di sini. Ini keganggu nih kelelawar. Oke. Saya akan coba ke depan lagi. Masih ada satu rumah, satu tadi satu ada satu bangunan lagi sebelah sana saya lihat. Nah, itu tuh di sebelah sana tuh. Dan kalau di dalam itu nggak terlalu merinding tadi ya, cuman sedikit kaget doang kalau ada suara-suara tuh. Saya akan coba lihat karena di sana ada satu bangunan lagi. Nah, ini. Oh, ini aksesnya udah hancur juga bangunannya, teman-teman. Oh. Halo. Ini kayaknya kalau dulu sih kantin ya ini ya. Ini kayaknya kantin, teman-teman. Dan banyak banget paku di dalamnya. Wow. Waduh. Assalamualaikum. Nah, ini toilet nih. Toilet. Oh iya, ini toilet juga. Ini sama masih toilet. Berarti ini fungsinya untuk toilet. Cuman udah hancur dan kesana udah pegunungan. Keren banget tuh ya. Oke lah. Mungkin cukup dulu video kali ini dari saya, teman-teman. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di like ya, komen juga. Nama saya Regi dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.